Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan channel 3 Musafir ya. Ini saya datang di lokasi ini sudah ada guguran awan ya. Nah, ini terjadi guguran awan yang pertama saat saya ada di sini, dulur. Untuk pantauan hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 30 April tahun 2023, dulur. Ini posisi jam 7 pagi ya. Saya berada di utaranya jembatan gantung Kali Regoyo, dulur. Oh ya, dulur yang baru saja menemukan channel 3 Musafir, sekali lagi saya mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe, dulur. Terima kasih banyak. Terus untuk dulur-dulur yang mau bepergian atau ke tempat wisata atau mungkin ke laut ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dulur. Ini posisi saya ini ngezoom masih di jarak 17 km, dulur. Nah, itu bisa awan yang pertama ya. Itu yang pertama yang di atas ini yang saya yang belum datang, dulur. Jadi itu mengarah ke tenggara, dulur. Mirip apa ya? Mirip kuda laut kayaknya itu, dulur. Ini alhamdulillah cuaca di sekitaran area Gunung Semeru terlihat sangat cerah sekali. Tapi ini untuk di dua hari terakhir itu, kemarin hari Sabtu dan hari Jumat itu terjadi banjir lahar dingin Semeru ya, dulur. Untuk yang hari Jumat itu getaran 27 mm dan yang kemarin di hari Sabtu itu getaran di amplitude maksimum 28, dulur. Tapi alhamdulillah tidak begitu berbahaya, karena kalau yang berbahaya itu di getaran over skala ya. Ini yang nampak yang bawah itu, yang growak itu lah, ini mengeluarkan asap ya, dulur. Semoga mandali selalu untuk Semerunya. Ini yang hitam ini tertutup oleh tebing-tebing itu ya, jadi cahaya tidak masuk. Lain dulu, ini ada kubah lava ya yang ada di sebelah kanan layar itu, yang di bawah itu. Ini kubah lava itu, lain itu. Ini ada sedikit mengeluarkan asap ya. Tapi kita coba pantau terus, dulur. Ya itu, dulur. Ini terus mengeluarkan asap ya untuk lidah lavanya. Itu biasanya ambrol, dulur. Kalau apa itu mengeluarkan asap terus, itu biasanya ambrol terus. Bila itu baru saja terjadi ambrol itu, dulur. Nah, itu juga ada material batu-batu yang menggelinding itu kayaknya, dulur. Ini yang terakhir ngezoom itu di pas puasa itu tidak mengeluarkan asap di sini nih, dulur. Tapi itu sudah saat ini mengeluarkan asap ya, karena ini gunung berapi atau gunung semerunya sangat aktif sekali. Dan untuk level itu masih di siaga 3, dulur. Ini coba kita pantau terus itu kubah lavanya ya. Jadi untuk Gunung Semeru saat ini masih di status siaga 3, dulur. Untuk banjir yang kemarin sendiri itu lumayan besar ya, tapi itu ambrol lagi, dulur. Ngeri, dulur. Tapi untuk jembatan Sumber Langsep alhamdulillah aman, tapi untuk tanggul sementara ya, tanggul sodetan itu sudah growak atau habis 50 meteran ya, diterjang oleh banjir yang berturut-turut selama dua hari, dulur. Nah, ini ada guguran ya yang ada di sebelah kiri ini, terus muncul ke bawah, dulur. Jadi
Jadi kalau tidak ada kabut itu sangat jelas sekali ya. Tapi ini lumayan jelas daripada yang kemarin-kemarin. Karena saya beberapa hari kemarin tuh nge-zoom tapi saya tidak upload karena tidak jelas terus. Jadi visual gambarnya itu kurang bagus ya. Ini terlihat muncul juga ini dari sisi kiri itu. Ini yang di bawah ini juga terlihat mengeluarkan asap ini telur. Nah, ini telur. Ini termasuk lidah lava ini ya, warna putih ini sudah sampai atas itu. Masih di jarak 17. Nah, ini telur. Ini tidak tahu ya. Seperti ada seperti patung atau seperti orang ini telur. Nah, ini itu malah ada kayak ada fotonya orang berdiri nih telur. Itu seperti orang berdiri ya, yang bawah itu seperti pakai celana itu telur. Ini posisi di bawah ya, itu jalur lava, jalur lahar juga itu. Jadi inilah kondisi terkini ya untuk di aktivitas puncak Mahameru per 30 April tahun 2023. Ini juga ada itu telur mengeluarkan asap terus itu telur. Jadi ini di area kawahnya itu seperti rata ya telur, di pusat letusannya itu seperti rata telur. Ini tebing yang sebelah utara ini, yaitu ini puncaknya yang sebelah utara. Kalau itu yang mengeluarkan asap tuh dari dulu pertama kali mantau itu terus mengeluarkan asap telur. Ini ada tebing besar ini warna putih itu. Oh ya telur, dulu ya ada di sini ya, ada batu yang saya ambil video itu, batu yang siap meluncur itu sekarang tinggal kecil itu telur, atau mungkin sudah meluncur ke bawah semua ya. Lah itu dulu ada yang standby di situ. Ini di sisi sebelah selatan nih, seperti jalan di aspal mulus ini telur. Nah itu mulai dari atas tuh mulus ya. Nah, ini itu juga ada jalur banjir yang mengarah ke Kecamatan Pronojiwo ya, tepatnya di timurnya Pasar Kalibening atau tepatnya di timurnya terminal itu telur, kan ada jembatan itu. Di sebagian banjir itu juga ada yang lewat situ terus mengarah ke Kecamatan Tempur Sari ya. Tempur Sari sendiri itu kecamatan yang paling jauh, ada di ujung paling selatan Kabupaten Lumajang Jawa Timur dulu. Dan di sana juga terkenal itu penghasil salak pondo ya. Wih, ini ada juga apa yang terus meluncur ini terus. Batu juga ya yang meluncur. Mungkin dari kubah lava yang ada di atasnya itu telur. Itu tidak terlihat ya karena itu tertutup oleh tebing, jadi cahaya itu tidak masuk ke bawah gitu telur. Tidak terasa sudah 9 hari atau 8 hari ya, hari raya sudah berlalu telur. Jadi sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini tumpukan pasir yang sangat banyak itu, jadi standby ya pasirnya. Nah, ini terjadi guguran ya, guguran awan nih sangat besar ini telur. Ngeri telur. Sangat besar ini ya, tapi tidak dengar suara gemuruhnya karena jarak dari saya ngesum ini sangat jauh sekali telur. Sangat besar sekali gugurannya. Nah, itu juga ada batu yang menggelinding. Jadi pas munculnya guguran awan itu pasti ada batu biasanya menggelinding telur. Terlihat lumayan besar ini gugurannya. Doakan saja Semerunya mandali selalu ya, amin ya rabbal alamin. Itu mengarah ke lurus ke atas telur.
di hembusan anginnya itu mengarah ke atas ya, tapi kalau sudah ke atas terus itu mengarah ke tenggara. Lihat guguran awannya, lumayan besar telur. Nah itu. Tapi kalau di videonya dipercepat ya cepat loh, tapi ini enggak ya. Ini asli real video. Baru saja merekam jam 7 pagi telur. Jadi setelah merekam itu pindah filenya kamera ke handphone itu lumayan lama telur. Kadang butuh waktu setengah sampai 1 jam telur. Langsung gelap ya, karena cahaya mah tidak masuk, tertutup oleh kabut ini. Langsung suram telur. Yaitu mengarah ke utara ya, sisi utara untuk awannya. Dan juga ada asap juga keluar ini telur dari sisi sebelah kiri itu. Jadi di atasnya asap itu mungkin batunya tinggal segitu ya telur, karena dulu itu besar seperti bentuk wajik. Jadi sekarang tinggal dikit putihnya telur. Nah itu yang dari dulu tuh terus mengeluarkan asap itu telur sebelah atas sebelah kanan itu. Terus mengeluarkan asap, ini tumpukan pasirnya ya. Ini dari sebelah bawah, sebelah kiri ini. Nah itu terus itu terjadi juga banyak apa ya, yang meluncur itu batu-batu yang meluncur ya. Tapi terhalang oleh tebing-tebing ini, jadi cahaya matahari tidak masuk, jadi tidak begitu jelas ya. Asap di atasnya itu telur. Untuk wilayah Gunung Semeru sendiri beberapa hari ini diguyur hujan, bahkan kemarin tuh di daerah Jugosari juga terjadi hujan ya, tidak begitu lama hujannya. Tapi pas banjir berlangsung itu kemarin juga hujan telur, tidak begitu deras ya. Nah ini muncul lagi nih kurang apa itu telur, asap turun gitu. Nah ini. Jadi Semerunya kalau tidak apa itu namanya, kalau tidak ada kabut itu tidak begitu jelas cerah gitu telur. Tapi kalau tidak ada kabut seperti hari-hari ya kemarin itu sangat nampak jelas sekali ya. Ini agak begitu suram sedikit ini telur. Wih, ini ada juga ini meluncur dari atas, ini sangat jauh ini turunnya ini. Nah ini telur. Batu besar ini telur. Wih, batu besar ini. Ngelinding turun ke bawahnya. Itu juga ada apa itu terus putih-putih seperti muncul asap lagi ya. Terus terlihat batunya sangat besar itu yang ada di sebelah kiri itu terus, yang tebing ya, yang warna yang berbentuk bundar itu terus. Nah ini warna putih ini. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada salah kata ya terus selama ini, karena saya di dunia apa ya, gunung api ini kurang paham istilah tentang yang ada di gunung api ya. Saya cuman belajar terus memvisualkan kondisi terbaru ya. Jadi video ini bukan video kemarin atau bukan video yang lalu, jadi ini real asli video hari ini ya. Kalau tidak percaya ada saksinya, karena saya ngezoom itu di utaranya jembatan gantung itu banyak temen juga yang menyapa dan juga yang ikut juga melihat telur. Jadi ini video real ya.
bahkan ada beberapa hari kemarin ada yang memfitnah saya, katanya saya ngezoom Semeru ini menyesatkan umat loh. Apanya ya yang menyesatkan? Saya tidak menyesatkan. Dan kalau saya menyesatkan umat, monggo laporkan saya ke pihak yang berwajib ya. Karena ini saya cuman memvisualkan kondisi puncak Mahameru, dan itu pun saya langsung menguploadnya ya, bukan diupload yang kemarin atau diupload beberapa hari kemudian telur. Nah ini telur ini ambrol juga, ini telur yang dari atasnya ya, ini terus mengeluarkan asap telur. Biasanya kalau mengeluarkan asap itu apa yang namanya, ambrol telur, itu langsung jatuh semua batu-batu ya yang ada di posisi mengeluarkan asap itu. Coba kita pantau terus ya, juga ada tumpukan batu-batu gitu loh, ada di sebelah kiri. Ini juga gitu telur. Wih ini telur, ambrol ini telur. Asli ambrol ini batu besar ini ya. Ngeri telur. Besar ini batunya. Nah ini sudah tidak terlihatan lagi, cuman asapnya ya, karena terhalang oleh cahaya matahari telur. Itu yang beberapa hari saya ngesum itu di situ tidak pernah mengeluarkan asap telur. Tapi untuk hari ini itu mengeluarkan asap, kemudian ada dibarengi ada batu-batu ya, material batu atau kubah lavanya itu langsung ambrol telur. Nah itu juga ada lagi kepulan asap agak tebal ya. Nah ini, wih ini, ini apa ini, telur mau turun nih. Ini ngeri telur, ini banyak sekali ya yang material yang turun ini. Agak suram ya, tidak begitu jelas. Karena agak itu ada lagi telur ini. Nah ini ada lagi ya batu-batu yang melulu besar ini, 1, 2. Ini yang besar ini sebelah kanan nih. Jadi tidak terlihat sudah telur, karena itu masuk di yang tidak terkenal oleh cahaya matahari. Oke telur, demikian dulu informasi dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada salah kata atau visual gambarnya atau visual videonya kurang bagus. Sekali lagi saya mohon maaf telur. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih atas antisipasi Anda menonton video ini. Semoga Anda diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.